Setelah FIFA resmi mencoret Indonesia, mendadak Israel mendukung Argentina jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sebelumnya indikasi penunjukan Argentina jadi tuan rumah menguat beberapa waktu terakhir. Sejauh ini Argentina menjadi satu-satunya negara yang telah mengajukan proposal. Pihak Israel pun menyambut hangat kabar tersebut. Dilansir dari ESPN, Duta Besar Israel untuk Argentina, Eyal Selah, secara gamblang mendukung Argentina menjadi tuan rumah. Menurutnya Argentina merupakan negara yang sangat layak dengan fasilitas yang sangat baik. Dengan beberapa hal tersebut ia berharap jika Argentina benar-benar bisa menyelenggarakan gelaran Piala Dunia U20 di tahun ini. Bahkan ada salah seorang jurnalis Argentina yang telah memastikan jika negaranya akan jadi tuan rumah Piala Dunia U20 menggantikan Indonesia. Ia adalah Gaston Edul, seorang jurnalis kenamaan yang berani memastikan kabar tersebut di laman Twitter pribadinya. Menurutnya Argentina hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari FIFA saja untuk membuatnya menjadi sah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!